Ya, jumpa lagi dengan Daniel Yuda Kumoro YouTube Channel, yang pada kesempatan kali ini saya akan mengajak, terutama khususnya kepada Bapak Ibu Guru atau selaku admin operator PDSS, mungkin juga dari guru BK-nya atau staf ataupun waka dari kurikulum yang diamanai untuk menjadi admin atau operator PDSS. Sebelum kita membahas pada topik bahasan pada kali ini, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar tetap berkembang dengan cara mengklik subscribe, like, nyalakan loncengnya, bagikan sebanyak-banyak, mudah-mudahan bermanfaat, dan juga tuliskan di kolom komentar pendapat Anda tentang video ini dan juga saran untuk gagasan video berikutnya. Baiklah, seperti yang kita lihat pada layar ini, kita akan melakukan rata-rata bagaimanakah caranya merata-rata mapel bengkel atau kompetensi kalian yang banyak sekali ya. Seperti kita ketahui di SMK itu banyak sekali jurusannya dan juga variasi dari mapelnya, mapel kompetensi kalian. Sedangkan dari jurusan-jurusan itu harus disamakan. Contohnya di perkapalan ini ada subjurusan KKB, IPK, TPK, KK, GRB, dan IK. Nah, dari jurusan-jurusan itu per mapelnya, per semesternya mapelnya beda-beda, maka diambil yang paling sedikit ya, diambil tiga saja. Maka jurusan yang memiliki mapel lebih dari tiga kita rata-rata. Apakah boleh? Ya, itu ada kebijakan dari admin operator di sekolah masing-masing di SMK yang berbeda-beda ya. Ya, seperti ini caranya, kita sisipkan satu sel sebelum urutan dari mapel kompetensi keahlian tadi, lalu kita membuat rumus average ya. Rumus average atau rata-rata bisa juga dengan sum, lalu dibagi 5. Ini kebetulan ada 5 mapel, maka kita ambil menjadi 3 dengan cara merata-rata ya. Kita klik nilai sel ya, nilai pengetahuan saja dari mapel bengkel tadi kita masukkan, karena di sini ada 5, maka kita masukkan sel-selnya tadi itu ada 5 tadi, lalu kita average, kita rata-rata ya. Nanti ketemu nilainya, setelah ketemu nilainya kita tarik ke bawah agar semuanya siswa tadi mendapatkan rumus, mendapat nilai dari formula yang telah kita masukkan tadi ya. Ini kita cek lagi, ada 5 sel ya, ada 5 sel yang sudah kita klik selnya, tinggal klik enter, maka nanti akan keluar nilainya seperti itu. Nah, kalau sudah kita tarik ya, nilainya ini masih koma ya. Tentunya nanti ketika kita paste di template, jangan lupa untuk meng-copy value-nya, nilainya. Karena nanti kalau langsung paste, formulanya pasti akan error ya. Ya, itu saja ya tadi pengisian nilai merata-rata di template sebelum diunggah di PDSS. Mudah-mudahan informasi singkat ini bermanfaat untuk para admin atau operator PDS. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.